الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مسلم رحمه الله تعالى وعلى ولقاء في أوروب في دارين آمين فهذه المذكورة ست صفات maka ini yang disebutkan itu ada 6 sifat al-ula minha tusama sifatan nafsiyatan. Ini kita ya, mengkaji tentang ya, ilmu tauhid. Dalam kitab ini ada 3 ilmu. Ilmu tauhid, ilmu fikih, nanti ada ilmu tasawuf, akhlak tasawuf terakhir. Al-ula pertama minha daripada 6 itu namanya itu sama sifatan nafsiyatan, sifat nafsiyah. Ai subutiyatan, sifat nafsiyah yang tetap. Ai subutiyatan maksudnya yang tetap, ya dulul wasfu biha ala nafsi zati duna maknan zaidin alaiha. Ya dulul wasfu yang menunjuki oleh sifat biha dengannya, dengan sifat nafsiyah itu ala nafsi zati, atas diri zati. Jadi sifat itu menunjuki kepada diri zat itu. Duna maknan zaidin alaiha. Ya, tidak ada makna yang lebih atasnya. Ya memang dia. No. Wahiyal wujudu, dia adalah wujud. Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan wujud itu ya, berbeda pendapat dalam hal pemaknaan wujud. Bukan wujud itu sifat, bukan. Itu sepakat. Pemaknaannya. Ya, pendapat pertama itu Imam Ar-Razi mengatakan wujud itu adalah ghairu zat. Ghairu ya ainil wujud. Bukan wujudnya. Ghairu mawjud. Yang kedua, nah ini pendapat yang kedua. Ainul zat. Wa hiyal wujudu, dan dia itu wujud. Wa huwa amrun i'tibariyun, dia adalah perkara yang i'tibar. Yang i'tibari artinya perkara yang hanya bisa dipikirkan oleh benak pikiran kita aja. Yang ada di benak pikiran kita aja. Dia andai kata dibuka ijab akan terlihat. Tapi adanya ya, mata kita enggak bisa ngelihat, yang ada di benak pikiran kita aja. Ya tabirul insanu fi nafsi, yang diiktibarkan oleh orang pada dirinya. Tapi wayulahisuhu, dan dia memperhatikan, dapat melihat dia fizik nih di pikirannya, di hatinya aja. Enggak bisa dilihat dengan pandangan mata. Di pikiran aja. Ziyadatan ala mulahazati zati, yang melebihi atas memperhatikan zat. Jadi enggak bisa dilihat dengan pandangan mata, tapi andai kata dibuka ijab akan terlihat. Jadi hanya bisa diiktibarkan saja di pikiran. Ada ulama memberikan pertanyaan, apakah kita wajib ya mengetahui bahwasannya apakah wujud itu ya ghairul mawjud atau ya memang ainul wujud itu? Wajib apakah kita mengetahui tentang itu, perbedaan ulama dalam pengertian wujud?
Ulama mengatakan tidak wajib. Jadi yang wajib kalau begitu apa? Yang wajib adalah kita meyakini bahwasannya Allah ada. Wajibul wujud. Mau bagaimana pengertian wujudnya? Nah, itu enggak wajib buat kita. Kenapa kita enggak disuruh pikirin tentang zat Allah? Yang kita disuruh pikirin adalah tentang ciptaan Allah. Tafakkaru fil khalqi wa la tafakkaru fil khaliqi. Berpikirlah kamu akan ciptaannya. Janganlah kamu berpikir tentang yang menciptakan. Nggak sampai. Wahya, ya. Wahwa, ya. Wal khamsatu lati ba'daha, dan lima yang setelahnya, setelah sifat nafsiyah al-ula yang pertama yuqalu la, dikatakan la baginya sifatun salbiyatu, dikatakan namanya sifat salbiyah, nisbatun lisalbi, salbiyatun itu nisbat kepada sal, jadi iatnya namanya ia nisbat. Sebab kita yang masih kelas 1 i'rab nih, iatnya ni apa ya, nisbat ya. Ay nafi, maksudnya menafikan, lisalbi ay nafi, menafikan, jadi menafikan, menghilangkan salbi, kalau salbi itu mengangkat, maksudnya menafikan, ay salbi, mengangkat sesuatu sifat yang enggak pantas di Allah, yang enggak pantas sama Allah diangkat, itu sifat salbi namanya. Orang kita mungkin lagi ngaji kali anaknya namanya Salbia. Kok Salbia? Gampang amnya namain anak. Salbia, Salbini. Sanawiya. Sawiya. Salbia. Mungkin bapaknya lagi ngaji ginian ini. Susah nyari nama anak namanya Salbia. Jadi dia adalah mengangkat sifat-sifat yang enggak layak kepada Allah. Salbia. Kenapa li anna haqiqata kulli wahidatin min hadhil khamsati intifa'u naqsin lillahi ta'ala. Karena bahwa hakikota, hakikat kulli wahidatin, tiap-tiap satu min hadil khamsati, daripada ini sifat yang lima adalah intifa'u, menafikan, menghilangkan naqsin, kekurangan lillahi ta'ala, bagi Allah ta'ala. Jadi mengangkat sifat-sifat yang kurang. Kalau ada yang mengatakan Allah kurang ini diangkat, Allah enggak ada begitu, Allah enggak ada begitu, Allah enggak ada begitu. Ini wajib ngaji, ini dosa kalau kita enggak ngaji. Hukumnya fardu kifayah, fardu ain. Bukan fardu kifayah, fardu ain. Jadi per orang wajib belajar tentang ini. Wasifatus salbiyatu, dan sifat-sifat salbiyah la tanhasiru, tidaklah dia terbatas. Jadi sifat salbiyah itu banyak. Kenapa? Lianna naqaisa, karena bahwa segala kurang, kekurangan itu la nihayata, tidak ada batas ya, enggak ada ujung. Nihayata enggak ada puncaknya, enggak ada habisnya ya, bagi sifat itu. Wa kulluha muntafiyatun anhu ta'ala, dan seluruhnya ternapik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua sifat kekurangan ternapik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah enggak ada yang namanya sifat kurang. Kalau kita iya manusia, siapapun orangnya ada sifat kurang, termasuk saya. Punya sifat kekurangan. Kita semua punya sifat kekurangan. Tapi kita jangan suka mencari-cari kekurangan orang lain. Boleh jadi kita lebih banyak kurangnya daripada orang lain. Lihatlah orang lebihnya, lihat, masya Allah, masya Allah, beliau, masya Allah, beliau, masya Allah. Damai kita. Kalau cari kurangnya, semua kita punya kurang.
Enggak ada yang sempurna. Kenapa? Masih manusia. Yang sempurna Allah. Iya, enggak ada yang sempurna. Kayak kita punya metode cara cepat baca kitab kuning. Kekurangannya ada enggak? Pasti ada. Kenapa? Manusia punya kekurangan. Cuma kita jangan suka mencari kekurangan orang. Wa hadzil khamsatu usuluha, dan ini yang lima adalah dasar-dasarnya. Jadi yang lima ini aja kita hafalin ya. Yang lain otak kita enggak mampu untuk mencerna. Makanya sifat itu ada 20 ya, yang wajib bagi Allah ada 20. Apa cuma 20 doang? Sebenarnya banyak sifat kesempurnaan bagi Allah. Cuma otak kita mampu mencernanya cuma 20. 20 aja jarang yang hafal. Jangan paham, apalagi kagak. Ya, jadi benar banget ulama kita. Ahlus sunnah wal jamaah banget. Sepakat ulama dunia bahwasanya ahlus sunnah wal jamaah ini yang tentang masalah ini pahamnya. Sudah sampai. Wajibullahu ta'ala aidan sab'u sifatin, dan wajib bagi Allah ta'ala juga ya 7 sifat. Yuqalu laha, dikatakan baginya sifatul ma'ani, namanya sifat ma'ani. Kenapa? Li'anna kulla wahidatin maknan, karena bahwa setiap satu itu ada makna. Karena bahwa setiap satu ya sifat itu ada makna. Ya. Sifatul maujudatun. Karena bahwa setiap satu itu ada makna. Artinya ada sifat yang maujud. Ai sifatun maujudatun, ya sifat ma'ani, sifat yang maujud yang ada fil khariji, di pandangan mata. Iya. Khariji itu pandangan mata. Lu ngaji sama guru kayak Syafi'i Hasami, khariji di pandangan mata. Maksudnya apa? Nyata ini ya. Dia sifat yang ada pada pandangan mata, qaimatun, yang berdiri bi dzatihi ta'ala, di zatnya Allah ta'ala. Bi aisu, dengan sekira yumkinu, yang mungkin ru'yatuhu, melihatnya, law kusyifal hijabu, jikalau dibuka hijab. Jadi kalau dibuka hijab, mata kita ngelihat. Karena enggak dibuka hijab, mata kita enggak bisa ngelihat sifat kudrat, sifat ma'ani. Jadi andai kata mata kita, ya andai kata hijabnya dibuka, mata kita bisa melihat sifat kudratnya Allah. Tapi bagus enggak dikasih lihat. Wahyal kudratu, dan dia itu adalah kudrat. Wahyal sifatun ujudiyatun qa'imatun bi dzatihi ta'ala. Sifat kudrat itu adalah sifat yang ujudiyah, qa'imatun, yang berdiri bi dzatihi ta'ala, di zatnya Allah ta'ala. Dia sifat yang berdiri di zatnya Allah ta'ala. Jadi sifat yang berdiri di zatnya Allah ta'ala. Sifat kuasa Allah. Ya tahassalu, dapat hasil biha, dengan zat itu apaan? Ikhrajul mumkini, mengeluarkan yang mungkin, minal adami ilal wujudi, dari tidak ada kepada ada. Dari tidak ada kepada ada. Ini kita tadinya enggak ada, jadi ada. Ini adalah sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa. Tadinya enggak ada, jadi ada. Makanya kita jangan memustahilkan sesuatu yang mungkin adanya. Ada orang pintar dari kalangan orang
jelata, dari kalangan orang miskin, dari kalangan orang susah. Jangan kita menafikan itu. Kenapa? Itu hal yang mungkin. Bisa saja Allah pengen angkat orang dari situ. Pengen angkat orang dari situ, bisa aja. Jadi ulama, bisa. Dari orang yang babanya bukan kiai, babanya bukan ustaz, apalagi habib. Jadi ulama, besar, bisa. Kenapa? Sifat kudratnya Allah. Ini kan kadang kita menafikan orang. Jangan begitu. Bisa Allah mau. Wa idamuhu ba'da wujudi. Dan bisa hasil apa lagi? Mentiadakan setelah adanya. Bisa aja. Tadinya ada jadi enggak ada. Orang tadinya kaya raya, duitnya banyak, habis begitu aja. Kok bisa habis? Ya Allah pengen habisin hartanya. Ngidamnya, ngidam pengen beli pesawat yang seharga ya 10 triliun. Diturutin aja. Duitnya habis, dihabisin sama Allah. Ya. Meniadakan setelah ada kita nih. Kita badan kita sehat, walafiat, bisa enggak besok mati? Bisa Allah pengen tiadakan kita sekarang sehat besok mati, bisa. Berapa banyak kita ketemu, kita punya sahabat, habis ngobrol besok mati. Habis ngelihat besok mati. Saya pernah tuh ketemu begitu. Lagi Jumat ketemu. Lagi Jumat ketemu. Sorenya mati. Allahu Akbar. Jumat ketemu. Sholat Jumat biasa. Tapi sorenya terus mati. Tinggal kita enggak tahu umur kita. Ini kuasa Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu sesuatu hal yang mungkin jangan sampai kita katakan mustahil. Kenapa? Bisa mungkin terjadi. Kuasa Allah. Kalau kita mengatakan itu berarti kita menafikan sifat kuasanya Allah. Bahaya. Bahaya. Ah, ini kita ngaji tauhid. Jangan ngaji doang kita, tapi pahamnya masih jahiliyah. Kita udah ngaji tauhid, pahamnya ilmiah. Suatu yang mungkin bisa terjadi. Suatu yang mustahil, baru bisa terjadi. Ada orang nanya kepada kita, umpama, bisa enggak Allah bikin istri? Kasihan Allah enggak punya istri. Bengong aja. Ente mikir Allah sama ente. Ente benar kalau enggak punya bini, bengong aja. Jawabannya bil ilmi, dengan ilmu. Jawabannya pakai ilmu. Apa jawabannya? Kudrat itu tidak bermuta'ali kepada yang mustahilat. Kudrat tidak bermuta'ali kepada yang mustahilat. Punya istri itu sesuatu yang mustahil. Jadi jangan bilang kita, jangan bilang bisa, jangan bilang kagak. Kalau kita bilang bisa, berarti kita telah ya menduakan Allah, ya, apa memustahilkan ya kalau kita bilang bisa Allah bikin, berarti kita telah mengadakan sesuatu yang mustahil buat Allah. Jangan bilang juga enggak mampu, enggak bisa, berarti kita telah melemahkan Allah. Jawabannya apa? Sifat kudrat tidak muta'alik kepada yang mustahilan. Sifat kudrat tidak muta'ani kepada yang mustahil. Punya istri itu adalah mustahil. Begitu, iya. Jawabannya begitu. Nah, itu namanya kita jawab dengan ilmu. Nah,
Kalau kepada yang jaizat, bisa Allah. Jangan pernah kita memustahilkan. Bisa saja. Ada orang, ya, dan orang susah, duitnya banyak sekarang tiba-tiba. Emang kenapa begitu? Ini dia kerja, ya. Ya, kerja ada bosnya baik banget. Ya. Bosnya baik banget, minta bantuan. Apa bantuannya? Anaknya lagi sakit. Kebetulan dia bisa nolongin, ngobatin, diobatin, sembuh, diberi hadiah duit. Bisa nggak begitu? Bisa. Dia orang miskin, sekarang kaya. Kenapa? Nih, kemarin dapat dia lagi ke laut. Kalau di laut ada yang nangkap ikan, di dalam perut ikan ada mutiara. Masya Allah. Itu bisa terjadi. Ada orang pergi haji, orang susah pergi haji. Bisa nggak begitu? Bisa. Dia kerja di kantornya, dia pergiin haji. Masya Allah. Ada pembantu pergi haji, bisa nggak? Bisa kalau Allah mau. Saya punya engkong cerita, ada orang punya pembantu, punya bos kaya, tuannya kaya. Engkong saya cerita. Ini tuannya pengen pergi haji, tapi dulu ya, dulu gampang pergi haji, kalau sekarang susah. Ya, udah duitnya besar, ya, lama nunggunya. Dia suruh pembantunya dulu pergi. Kenapa suruh pembantunya pergi? Supaya nanti ketika dia pergi bisa nuntun. Jadi pembantunya diongkosin pergi haji. Nah, pembantunya udah pulang, besok ya, dia pergi minta diantarin sama pembantunya. Dua kali pergi haji. Cuannya sekali. Subhanallah. Artinya apa tadi saya katakan? Sesuatu yang jaizat, jangan pernah kita menganggap itu mustahil. Kalau kita anggap itu mustahil, berarti kita telah melemahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih, perhatiin nih ngaji tauhid. Jangan sampai kita udah ngaji tauhid, mentibang ngaji doang, pahamnya masih jahiliyah. Nih sifat kudrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ya'lamu min dhalika anna al-mawjuda huwa zatul aniyyatu wal qudratu sababun wa ya'lamu min dhalika, dan diketahui daripada demikian itu anna al-mawjuda, bahwasanya mawjud, ya, al-mawjud huwa zatul aniyyatu, yaitulah zat yang tinggi. Ini yang pengertian ainu zat, ya. Maujud itu adalah zat yang tinggi, wal kudratu, kudrat itu, ya, ya, sabab namanya. Jadi maujud Allah maksudnya, itu zat yang tinggi, Allah zat yang tinggi. Kudrat itu sebab. Tetap yang mengadakan itu Allah. Jangan sampai kita mengatakan yang mengadakan itu adalah kudrat, salah. Kudrat itu sebab. Wal kudratu sababun. Hakikatnya yang mengadakan Allah. Tadi kan dikatakan wa yatahassalu biha ikhrajul mumkini minal adam ilal wujud. Hasil dengan sebab kudrat itu mengeluarkan yang mungkin dari tidak kepada ada. Dari tidak ada kepada ada. Wa idamuhu ba'da wujudi, dan meniadakan setelah ada. Mengadakan, ya, tadinya enggak ada jadi ada, atau sebaliknya, tadinya ada menjadi enggak ada. Nah, terbalik gitu ya. Tadinya enggak ada menjadi ada, tadinya ada menjadi enggak ada. Siapa yang melakukan itu? Nah, sebabnya itu adalah kudrat. Ya. Hasil dengan sifat kudrat itu adalah, ya, bisa mengadakan sesuatu yang tidak ada, atau dibalik, yang enggak ada menjadi tidak ada. Hakikatnya Allah. Kudrat itu sebab aja. Jadi jangan bilang hakikatnya itu adalah kudrat, salah. Hakikatnya Allah. Nah, dari sini
tadi keyakinan kita bahwasannya sesuatu yang mungkinat bisa terjadi. Bisa saja terjadi. Fahiyya bimanzilatil qalami lil katibi, maka dia itu kudrat ya, seperti kedudukan ya, kolam, pena, pulpen. Ya. Ini pulpen. Lil katibi, bagi penulis. Saya ini nulis, ini kudratnya. Berarti yang nulis siapa? Iya, saya. Bukan pulpen. Seperti Allah menciptakan seseorang dengan kudratnya. Ya. Yang menciptakan kudratnya apa Allahnya? Allahnya. Jadi kudratnya ibarat seperti pulpen. Alam. Sabab. Walillahil masalul a'la, dan milik Allah perumpamaan yang tinggi. Ay sifatul a'la minat tasbih, artinya sifat yang tinggi daripada penyerupaan. Ini kudrat kita harus paham benar-benar ya. Ya. Biar kita dalam kehidupan kita sehari-hari bernilai tauhid. Bernilai tauhid. Termasuk di antara sifat ma'ani. Wallahu a'lam bishawab.